Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Umaira dari kelas 4/6. Hari ini saya ingin bercerita tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak tawaran daripada kafir Quraisy seperti pangkat, harta, kekayaan dan wanita. Baginda tetap yakin dengan pertolongan Allah meneruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pendakwa penyayang. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, penduduk Taif menolak dakwah baginda dengan mengusir dan mencederakan baginda. Lalu datang malaikat membuat tawaran kepada baginda untuk membinasakan mereka. Baginda menolaknya lalu berdoa agar mereka menerima hidayah. Ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemaaf. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, baginda telah membinasakan penduduk Mekah yang pernah melakukan kejahatan kepada baginda dan memaafkan mereka.